Oke, langsung aja lihat ini spesifikasinya, guys. Selamat malam, guys. View speaker dengan harga 300 ribuan dari merek Eagle Tera 3 Mini. Tombol volume up, volume down, ini TWS, tombol TWS. Itu bisa untuk mengganti 3 equalizer yang terdapat di sini. Ada bass, ada balance, dan ada pure. Ini kita pakai yang balance biar bass sama treble-nya dapat. Ini indikator Bluetooth, bisa ngangkat telepon dari sini atau mengaktifkan dan menonaktifkan panggilan dari handphone kita ke speaker ini. Indikatornya warna hijau. Di sini berarti sudah terhubung. Bagian atas ada lampu RGB-nya. Bagian bawahnya seperti ini. 2500 mAh. Inputnya 5 volt. Model Tera 3 Mini. Jadi speaker itu ada di sini dan di sini. 3. 2 speaker, 1 radiator, ini radiatornya. Oke, langsung aja guys, kita check it out suaranya. By the way, ini gua ngerekam pakai iPhone 7S Plus. Karena ruang kurang cahaya, jadi gua pakai flash dari handphone, do flashnya ya. Jadi mohon maaf untuk warnanya seperti ini. Cek ya. Ini pakai handphone, speaker dari handphone, mikrofon dari handphone dengan jarak 35 cm dari handphone ke speakernya. Oke, check this out. Ini masih setengah ya. Full ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk suaranya. Ini merek lokal, merek Bandung dari Indonesia. Ada lagi kakaknya yang Tera 6, kalau nggak salah. Cuman gue belinya yang ini, gue reviewnya ini. Mungkin kalau mau ada review-review speaker lagi, tinggal komen di bawah. Oke, see you next time. Bye-bye, thank you.